Akses Jalan Sulanjana menuju Geraha Persib diblokir petugas kepolisian, Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Hal itu dikarenakan, ratusan Boboto berencana menggelar konvoi dari daerah Paster menuju Geraha Persib, untuk merayakan ulang tahun Persib Bandung yang ke-90. Tak hanya itu, Boboto pun berencana menyambut kepulangan para penggawa Persib Bandung yang telah bertanding melawan Persebaya Surabaya tanggal 13 Maret tahun 2023. Terpantau akses menuju arah Jalan Sulanjana diblokir oleh petugas kepolisian yang berjaga. Dengan menggunakan mobil dan pembatas jalan, petugas kepolisian mengarahkan Boboto untuk putar balik dan tidak masuk ke Jalan Sulanjana. Imbas dari pemblokiran Jalan Sulanjana tersebut, beberapa pemain terlihat sedang berjalan sambil membawa tas menuju Geraha Persib. Pemain yang terlihat berjalan tersebut antara seperti Robi Darwis, Erlin Ramadhani, dan Abdul Aziz. Terlihat ketiganya turun dari mobil, dan langsung disambut beberapa Boboto yang berada di depan Geraha Persib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribun. Hari ini Senin 13 Maret 2023. Bandung, tiba di Kota Bandung.